bro, bro. Biskit boleh tak? Smash macam aku tadi. Kau kena training dengan aku dulu. Boleh? Okay? Boleh, nanti kita belajar sama-sama. Seperti hadirmu kala lepas, jujur dan tanpa bersandi mana. Terdunia seperti hujan di mimpi. Malam ni makan kari ikan. Masak nasi ajalah. Aunty dah buat banyak. Kalau letih, nasi pun boleh ambil dari rumah aunty. Terima kasih, Aunty. Sama-sama. Kari. Aunty. Bulan ni. Apa ni Aunty? Tak payahlah. Tak apalah. Afiq ni kerja siang malam. Nak kumpul duit untuk Irfan kan? Bella. Aunty bangga dengan kamu. Kamu ni bertanggungjawab. Jaga adik kamu dengan baik-baik. Sokong dia sampai dia jadi jago badminton. Terima kasih, Aunty. Sama-sama. Kita ni kena utamakan orang yang kita sayang. Kan? Betul.
agak mendalam lukisan ini. Apa yang cik faham? Macam dia dalam keadaan yang pasti atau tak pasti? Sebab nak kejar apa yang dia suka? Mungkin. Tapi ada sekatan. Itu biasalah. Semua orang pun macam tu rasanya. Kau minat ke? Saya tengok yang lain dulu. Boleh. Saya rasa yang tu. Berapa? Saya bagi 2.5 lah. Okey. Boleh. Ya. 2.5 eh? 2.5. Ah, tak apalah, bagi je. Ada cat sikit. Tak apa, tak apa. Terima kasih ya. Terima kasih. Cik, terlebih. Oh, tak apa. I think it's worth that much. Nama saya Roth. Afiq. Terima kasih. Terima kasih, Afiq. Cik Aira. Ya. Dia orang tengah cari Cik Aira tu. Saya benar-benar sangat ni. Esok saya sambung balik. Okey. Okey, jumpa esok. Barang banyaklah keluar. Bolehlah. 1-2 tu adalah. Tak apa, Fik. Aku yakin kau satu hari nanti boleh jadi pelukis yang terkenal gila. Kau punya lukisan-lukisan ni boleh jual ribu-ribunya. Cari je kat aku. Masih pula aku ni. InsyaAllah. Amin. Amin. Eh, Ifan mana lah? Lama tak nampak dia. Dia sihat ke? Ada, ada. Ada. Sibuk dengan dia punya latihan Deaflympic dia tu. Apa benda tu? Dia sukan. Pertandingan sukan tapi untuk orang pekak bisu. Biasa je, tak glamour mana pun. Oh, ada eh? Ada, ada. Saya dah call dia, dia tak angkat. Deadline kita dah dekat dah ni. Tantang dia dah lari dah. So how? Takkan kita empat orang je dah siapkan semua mural ni? Yang tu belum siap lagi, yang ni pun sama. Okey, okey, okey. Bertenang. Okey, tarik nafas. Lepaskan. Nice. Saya akan selesaikan masalah ni. Okey, apa-apa pun projek ni kita selesaikan. Setiap masalah ada solusinya. Betul tak? Eh, awak! Sekejap. Hello. Hai. Kenapa tu? Macam ada masalah aje. Ah, memang ada masalah pun. Artis kita lari. Lari? Pasal apa? Pasal dia tak ngam dengan artis yang lain, so dia cabut. Oh. Biasalah tu. Awak artis mesti awak tahu juga kan. Saya artis. Eh, tak. Saya uruskan je diorang. Tapi awak artis kan? Jom saya kenalkan awak dengan diorang. Boleh? Ha? Sekejap.
Sekejap. Saya nak kena gerak. Tak apalah, nanti kita jumpa lagi. Bye. Irfan main bagus kan? Kalau ayah kamu ada, pasti dia bangga. Kamu kena jaga dia elok-elok. Saya faham, kadang-kala perangai Irfan ni pelik sikit. Tapi kita kena fahamlah. Orang OKU ni, jiwa mereka ni lebih sensitif. Jadi kita kena memberi lebih perhatian. Saya masih ingat, dulu ayah kamu hantar dia datang latihan, bawa dia pulang, bawa dia makan, semua tu. Sekarang, kamu kena buat semua ni. Tapi nasib baik, dia ada abang macam kamu. Terima kasih, Coach. Ni Coach, yuran bulan ni. Oh, terima kasih. Saya pergi dulu. Okey. Jodoh tak ke mana, kan? Duduklah. Tak apalah. Kita duduk kat sini ajalah. Malas nak kacau buat kerja. No. Tak kerja pun. Dah siap dah. Duduklah. Bolehlah. Betul lah, tak kacau. Tak. Dah simpan dah pun. Ni, kenalkan adik saya, Irfan. Hai, Irfan. Aira. Tak, dia sebenarnya... Seorang je. Iyalah, seorang je lah. Korang dari mana tadi? Tadi ambil adik saya latihan. Dia main badminton. Oh, badminton. Oh, patutlah ada barang-barang ni kan. Dia memang suka main badminton. Cool. Orang lain. Jadi projek ni kita dah berjalan selama 6 minggu and kita tinggal 2 minggu lagi. Faham. Agak stres jugalah. Itu biasa, Cik Aira. Vicky. Ingat tak lukisan yang saya beli hari itu?
inilah artisnya. Ah, lukisan tu. Cantik lukisan tu. Terima kasih, Afiq. Vicky. Ni Cik Ella, saya nak ambil barang sekejap. Oh, ya, ya. Jadi, macam mana? Berminat ke tak? Saya, Cik Ella, tak boleh nak bagi keputusan hari ini. Bro, boleh tepi sikit? Aku nak lukis belakang ni. Alamak, Ron. Pekaklah pula. Dia pekak dan bisu pun. Cakap kuat sikit, Mi. Kuat-kuat tapi pelan-pelan sikit. Bro, aku so, nak lukis belakang ni. Terjebakmu dalam ambisi, seperti orang-orang bekasi yang gila bateri. Bang. Nak tanya bang, lukisan tu berapa harga bang? Yang ni. Ah, yang tu. Ni 3.5 bang. 3.5. Yang tu? Ni sama 3.5. 3.5. Kalau yang ni berapa bang? Ini. Ah, yang ni. Ini harga dia 500, tapi untuk abang saya boleh bagi kurang 4.5. Boleh. Saya bajet 100 bang. 100 tak dapat bang, sebab saya punya barang-barang cap pun dah mahal sekarang ni. Sebab saya nak gantung kat bilik eh bang. Boleh abang 100. 100 tak dapat bang. Tak apa bang, saya cari tempat lain bang, boleh bang. Terima kasih bang. Sabarlah Fik. Tak semua orang agak seni. Sabarlah. Banyak ni je ke? Dah berapa minggu dah ni? Hah? Nak buat macam mana, bos? Kami ada dua tangan je, bos. Asyik hujan lagi, macam mana nak buat? Serius? Alasan? Alasan? Ada alasan lagi? Kami memang tak cukup staf, bos. Serius? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat bersama Tanya dan Safira, ku percaya salah juga. Jika dahulu ku tak cepat berubah, ini maafku untukmu Sharfina. Segala doa yang baik adanya untukmu dan mimpimu yang mulia. Pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa rumah ke rumah, berharap bisa.
Kesian. Ada abang pun bisu pekak juga ke? Kau rasa mak bapak dia pekak bisu juga ke? Apa nama kau? Zarul, bang. Zarul? Kau? Abang tak dengar? Andy. Andy? Zarul, Andy. Korang dengar sini baik-baik. Eh? Korang tak payah nak kesian dekat orang pekat dengan bisu ni. Orang yang ada suara ni pun belum tentu pandai bercakap. Faham? Biasalah nanti menganjuk lagi dengan saya. Tapi kalau hari-hari macam ni, penatlah. Biasalah tu. Dulu bila Afiq pergi ke Kuala Lumpur, arwah ayah kamu dah banyak manjakan dia. Tak pernah berenggang. Kasih sabar jelah. Pegang tanganku, hentikan tawamu sejenak.
dah terlalu banyak tuk senang. Sudah saatnya merenung dan bersyukur. Oh, indahnya menjalani denganmu. Oh, nikmatnya bersamamu. Tapi kita harus mulai mengerti. Tapi kita harus mulai batasi. Karena indah itu tak selalu ada. Senang itu sementara. Jika senang jangan terlalu. Jika sedih jangan terlalu. Oh, indahnya menjalani denganmu. Oh, nikmatnya bersamamu. Tapi kita harus mulai mengerti. Tapi kita harus mulai batasi. Sementara. Jika senang jangan terlalu. Jika sedih jangan terlalu. Sederhanakan diri di depan. Masih panjang karena hidup tak hanya senang dan indah. Indah dan senang. Senang dan indah. Indah dan senang. Senang dan indah. Indah dan senang. Lama dah? Lama dah. Saya memang tak salah pilih orang, kan? Teliti betul lah kerja awak. Tak adalah, Aira. Ini kerja ramai-ramai. Semua orang buat sama-sama. No. I've never met anyone as passionate as you are.
Terima kasih. Makan dah? Tak apa, saya balik rumah saya. Tak apa. Jomlah makan. Makan saya. Saya belanja. Okey? Jom. Okey. Tak apa. Saya tolak. Ada orang makan, kenapa tak ikut? Tak apalah. Saya nak siapkan ni dulu. Sikit lagi nak habis ni. Awak tak rasa macam awak banyak sangat komitmen ke? Maksudnya? Maksudnya, awak kerja dekat kafe, awak jaga adik awak, melukis lagi. Tak penat ke? Penat tu memang penat. Tapi nak hidup kan? Buat macam mana? Jiwa awak dekat mana? So, kenapa tak berhenti kerja? Fokus dengan ni. Jiwa awak kan? Kesal tak kejut aku awal. Aduh, kau ni.
yang berfikir tu? Tak kerja ke hari ini? Berhenti. Dah kena buang. Oh. Baguslah tu. Jangan risaulah, Afiq. Kalau awak fokus betul-betul, saya yakin awak takkan ambil masa yang lama untuk jadi seorang pelukis yang terkenal. Seni awak tu bagus. Saya pernah gagal, Aira. Dan saya takut apa yang saya kejar nanti tak dapat. Apa yang saya kendong nanti berciciran. Maksud awak? Kena terlalu nak mengejar cita-cita saya. Keluarga saya terabai. Maksud awak tu adik awak Irfan lah kan? Maafkan saya lah, tapi saya tahu adik awak tu pekat bisu. Tapi sampai bila awak nak dia bergantung pada awak? Orang buta pun boleh berdikari. You know, dalam hidup ni, kalau kita tak utamakan diri kita sendiri, kita tak boleh nak utamakan orang lain. If we're not happy, how do we make other people happy, right? Afiq, this is impressive. Ni dah siap ke apa? Untuk hari ni siaplah. Okay. Saya rasa korang semua perlukan rehat. Jadi besok cuti, okay? Whoa. Yeah. Alright. Bukan awak patutnya ambil adik awak ke? Yalah, Aira. Saya gerak dulu, dah lambat. Pergi.
Kenapa kau tak tunggu aku, ha? Eh, Afiq. Hei, apa pasal kau tak tunggu aku? Ha? Sabarlah, Afiq. Tak adalah, Aunty. Saya cari dia merata-rata tempat. Saya telefon dia tak angkat. Lepas tu saya mesej tak balas. Tadi, dia gaduh kat Dewan Badminton tu. Lepas tu dia balik rumah terus naik taksi. Gaduh? Eh, kau bergaduh? Kau bergaduh? Eh, jangan marah dia, Afiq. Dia hanya mempertahankan maruah dia. Dia kena ejek. Patutlah tadi, Aunty. Eh, saya nampak mata si Zarul tu lebam-lebam. Dia ni lah tumbuk. Fan, kau okey? Dia okey. Okey. Eh, hebatlah kau. Lepas ni, kalau aku tak ada, kau boleh jaga diri kau. Kau fighter sekarang. Eh, Aira. Hey. Awalnya awak sampai. Saya tengah siap-siapkan makanan lagi. Alamak, ya ke? Ha, hai Irfan. Afiq. These are amazing. Inilah jiwa saya. Kenapa awak suruh jiwa awak dekat sini? Dulu masa dekat KL saya ada studio. Lepas tu kena tipu, tutuplah. Serius ke? Saya sebenarnya awak nak jadi pelukis ekspresionisme yang terkenal. Macam Latif Muhyiddin, Jackson Pollock. Tapi itulah, orang kita ni bukan faham pun.
Diorang kata ni seni capat-capat cat. Budak tadika boleh buat. Kan? Dia cakap apa? Banyak-banyak. Tapi ini 30% je tau. Saya duit tu sangkut, jadi saya guna duit saya sendiri dulu. Tapi jangan risau, dalam seminggu dua nanti saya bayar yang lebih. Jangan lewat, Cik Aira. Ini duit sendiri tau. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Dan terima kasih sebab tolong kita dengan projek ni. Oi, jadi patutnya saya terima kasih dekat awak sebab bagi peluang ni. Tak apalah. Afiq nak tak jualkan koleksi Afiq dengan saya? Boleh. Semua? Semua. Boleh. Mestilah boleh. Ya? Berapa nak jual? Untuk Aira, saya boleh bagi yang kecil tu dalam 200-300. Yang sedang tu 400-500, besar 1000. Murah. Murah. Tapi kalau saya nak bayar dalam dua kali ganda? Boleh. Yes. Boleh, alhamdulillah. Nice. Okay, deal eh? Deal. Hey, nak try sauce? I don't want. Nak saya tolong apa-apa? Tak apa. Sikit je. Betul? Ada lagi? Ni. Terima kasih.
tak ada apalah kot. Alright. Jomlah. Jom. Aunty. Afiq, banyaknya bawa. Nak ke mana? Ada pameran ke? Tak, bukan pameran. Ini kawan saya ni, nama dia Aira. Dia yang boleh semua lukisan saya nanti. Hai, Aira. Terima kasih ya. Afiq ni pandai melukis. Cantik tau lukisan dia. Saya setuju. Ya. Ha, ni nanti. Petang nanti, Aunty datang. Mesti. Mana boleh tak datang? Aunty datang nak sokong dia sampai dia menang. Tapi kalau saya terlambat nanti, minta tolong Aunty hantarkan Ifan boleh? Boleh. Tak ada masalah. Aunty akan bawa dia. Terima kasih banyak, Aunty. Sama-sama. Jom. Jom, Afiq. Ah, jom lah. Aunty jumpa petang nanti. Okey. Bye. Bye. Bye, Ifan. Aira sebab bagi saya peluang ni. Saya tolong apa yang boleh je. Aira, boleh kita balik sekarang tak? Sebab saya dah lambat ni. Jap. Ada orang nak datang sebab mungkin dia minat nak beli koleksi terbaru awak. Tapi saya dah janji dengan Irfan. Irfan tu mesti dia faham. Lagipun itu bukan pertandingan kan? Itu pemilihan je. Betul. Tapi macam mana saya nak cakap? Cik Kamal. Ini lah Afiq. Oh, Afiq. Ini Afiq, ya? Okey, Cik Afiq. Aira banyak tunjukkan pada saya hasil kerja Afiq lah. Dan saya berminat. Betul ke ni? Betul. Nanti tengok macam mana kita bincang. Kalau okey, kita proceed lah. Terima kasih banyak. Sama. Nak air ke? Boleh juga. Adik, janganlah macam ni. Cuba adik bayangkan macam mana kalau keluarga adik kena gelak.
macam mana perasaan adik? Kita sepatutnya sokong golongan korang paya. Mungkin satu hari nanti diorang akan jadi jago, banggakan negara berbanding dengan orang yang normal macam kita ni. Kau dah buat? Apa sal bilik aku bersepah? Okey, aku minta maaf. Aku tak sengaja. Hey, aku kerja bagai nak gila. Simpan duit untuk mudahkan kau. Kau faham tak? Terpilih ke tak, Aunty? Ni saya tak ada 2-3 hari. Aunty tolong tengok-tengokkan dia. Saya pergi dulu.
Hebat juga dia kau, main badminton tu. Ah, bolehlah dia. Hari main. Oh. Okey ke kau kat sini, dia kat sana? Okey, okey. Alah, dia dah besar lah, Zain. Pandailah dia jaga diri. Ah, okeylah tu. Hai. Hai. Apa hal muka stres ni? Aira dah habis bayar ke duit korang? Belum. Kau Fik? Belum. Aira ni betul lah. Perangai tak pernah berubah. Sebab tu semua artis lari. Lari? Eh, dia cakap dengan aku artis lari sebab tak ngam korang tau. Eh, apa yang tak ngamnya? Kita orang baik kot. Aira tu yang bual. Kaki pusing. Kau dah jual lukisan kau RM10,000, kau dah tak singgah sini, eh? RM10,000? Dekat mana kau tengok ni? Dekat galeri lah. Mana lagi? Galeri? Betul lukisan aku? Lukisan kau lah, Fik. Aku kenal sangat lukisan kau. Kau daripada dulu kot dekat sebelah aku. Lukisan kau lah, Fik. Aku kenal lah lukisan kau. Thank you.
tak cakap nak datang. Awak tak jujur dengan saya, Aira. Saya mati-mati ingat awak memang nak tolong saya dengan Irfan. Bertenang. Saya rasa saya tak pernah nak tipu awak. Lukisan yang saya ada ni awak jual pada saya. Dengan harga yang awak setuju, kan? Tapi takkan sampai macam ni. Ini ambil kesempatan. Ini bukan ambil kesempatan. Ini bisnes. Bisnes, Safi. It's just business. Ya, saya. Cik Aira, saya berminat dengan lukisan ini. Okay. Boleh Cik Aira buatkan untuk saya? Boleh. Irfan, sebenarnya Aunty Kawita yang cadangkan kepada abang kamu tentang pembedahan koplea itu. Dan sejak itu, dia bersemangat kerja keras untuk kumpul duit. Sebab dia rasa itu sahaja cara dia dapat tebus balik kesilapan dia selama ini, meninggalkan kamu dan ayah kamu 7 tahun lepas. Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap aman hadapan.
Ha? Oh, ya ke? Okey, okey. Saya balik sekarang. Afiq! Kenapa ni, Andy? Ha? Itulah. Dia nak masak air. Ha. Tapi lupa pula. Sampai kering airnya. Masa dia nak alihkan cerit itu, lecur tangan dia. Bahaya tu tak, Afiq. Nasib baik tak kena teruk. Tak apalah. Aunty dah taruh ubat. Ya Allah. Fan. Aku minta maaf. Aku janji aku takkan tinggal kau lagi. Yang hilang berganti, yang hancur lebur.
berarti yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh yang hilang berganti, yang patah tumbuh yang hilang berganti, yang jujur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna dan terus berulang. Tahniah Cik Afiq, saya ucapkan sebab telah berjaya hasilkan lukisan yang sangat cantik dan menarik ini. Terima kasih. Dan saya pun yakin Cik Afiq bakal menjadi salah satu bakat pang yang bakal meletup dekat Malaysia ini. InsyaAllah, amin. Boleh tak kalau Cik Afiq kongsikan dengan kami semua? Apa yang memberikan dorongan dan inspirasi untuk Cik Afiq berkarya macam ini? Sebenarnya adik saya banyak bagi sokongan dekat saya. Okey, baiklah Cik Afiq. Saya pun tak nak ambil masa yang lama. Jadi kami semua nak minta diri dululah. Dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih untuk Cik Afiq bagi meluangkan masa untuk kami hari ini. Terima kasih banyak. Dan semoga terus maju jaya dalam bidang ini. InsyaAllah. Okey, semua jom. Saya tumpang bangga dengan kejayaan awak. Terima kasih. Terima kasih juga sebab kalau tak ada awak, saya tak sampai sejauh ini rasanya. Saya sebenarnya nak minta maaf sebab apa yang berlaku sebelum ni, saya tak jujur dengan awak. Tak ada apa. This is business, kan? Sejujurnya, lepas kejadian tu, saya tak jumpa lagi pelukis macam awak dah. Dan selepas kejadian tu juga, saya sedar yang kita memang kena utamakan diri sendiri dan orang-orang yang sayang kita. Pindah berkala rumah ke rumah, selalu bahagia.